Tacan dipasrah ke Nana, prak-prakan ngokolakan terminal tepi B di Jawa Barat ke pamarentah provinsi. Ngebalukarkan program terminal juara tacan bisa dilarapkan tepi kaki wari. Dinam peronan 7 tina 14 terminal anu dikokolakan ku pamarentah kota tur kabupaten. Tilu terminal diantarana pernah na di kota Bandung. Nya kaos kitu salah seji lokasi anu kaasup kana program pengembangan tur penataan terminal tipe B minangka terminal juara. Tapi kayana terminal ledeng masih dikokolakeun ku pamarentah kota Bandung sarta tacan dipasrahkeun ka pamarentah provinsi Jawa Barat. Kukituna program terminal juara anu dipedalkeun ti saprak 4 tahun katompernakeun tacan bisa dikokolakeun. Lianti Ledeng, kaayaan anu sarua ge karandapan di Terminal Stasiun Hall Tur Taciroyom. Padahal dumasar kana putusan Gubernur tahun 2016 ngeunaan penataan dan pengelolaan terminal, eta terminal anu tilu sarta 11 terminal sejena di sakuliah Jawa Barat henteu dikokolakeun deui ku pihak pamarentah kota jeung kabupaten. Eta hal teh diaku ku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Heri Antasari. Heri ngeceskeun kiwari pihakna museurkeun panitenan ka 7 terminal anu geus dipasrahkeun prak-prakan ngokolakeunana. Lianti pengembangan sarta penataan fisik terminal tapi oge ngawangun fasilitas, sarana jeung prasarana sarta prak-prakan ngokolakeun manajemen terminal anu basisna digitalisasi. 2016 berjalan sampai sekarang 2020, pengelolaannya ada di tangan provinsi yang ke-14 ini, tetapi bisa dikatakan saat ini baru kita lakukan rehabilitasi ringan, kemudian paling juga sedang begitu ya, dan ini tidak secara signifikan mempengaruhi fungsi dan juga simbolisasi bahwa pemerintah provinsi sudah hadir di sana untuk melakukan perubahan besar begitu setelah dialihkan dari kota kabupaten. Memang pada saat ini dari 14 ini ada 7 yang masih belum selesai proses P3D-nya, pengelimpahan wewenang pelimpahan P3D-nya belum selesai. Ada yang betul-betul belum selesai sama sekali, berita acaranya belum dibuat seperti yang di kota Bandung. Ada 3, Ciroyom, Stasiun Hall, dan Ledeng. Ada juga yang berkaitan dengan aspirasi daerah disesuaikan dengan rencana pengembangan daerahnya untuk bisa memindahkan terminal tipe B ini. Begitu ada aspirasi, ini di Pangandaran dan juga di Singaparna. Ada 2 lagi yang berkaitan dengan kaitan asetnya belum diserahkan, tetapi personil dan juga dokumennya sudah diserahkan. Disagedengan eta, di 7 terminal anu tacan dipasrahkeun prak-prakan ngokolakeunana, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ukur bisa ngalakonan rehabilitasi leutik turta meusan. Budi Hartati, Bandung TV.